Semangat lagi sahabat-sahabat Rumah Jonet dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Yang di hari ini hari ke-74 setelah hari sebelumnya saya tidak mengompos karena aneka kesibukan dan kegiatan. Di hari ini saya selain mengompos juga akan melakukan sebuah hal yang merupakan bagian dari upaya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya telur maggot di rumah saya. Nah, bagaimana keseruannya? Sahabat semua bisa lihat setelah video yang berikut ini, yaitu saya akan membuat adonan untuk menarik lalat BSF bisa hadir di tempat saya. Apa yang saya lakukan? Kita lihat video berikut ini. Baiklah sahabat-sahabat Rumah Jonet semua, jadi di kesempatan kali ini saya kembali membuat adonan untuk menarik lalat-lalat BSF yang ada di alam liar untuk mau bertelur di sini. Karena tidak semua lalat BSF ada di dalam kandang, bisa jadi ada sebagian juga yang di luar. Harapannya mereka bertelurnya juga di sini biar makin banyak belatung atau maggot yang ada di dalam maggot box. Nah, yang saya berikan sebagaimana sebelumnya, bahan-bahannya adalah pertama ada dedak, lalu kemudian saya berikan penyedap rasa. Penyedap rasanya apa saja, jadi aroma yang harum-harum ini yang kemudian bisa menarik lalat-lalat BSF untuk datang. Lalu kemudian kita berikan bakteri tambahan. Nah, saya menggunakan mol yang sudah saya buat, yaitu dari air, beras, dan gula yang sudah saya fermentasi. Lalu saya campurkan dengan dedaknya, saya aduk-aduk sampai kemudian dedaknya menjadi mengental. Lalu setelah cukup kental, baru saya masukkan ke dalam kantong plastik untuk dirapatkan dan didiamkan selama 4-5 hari ke depan. Harapannya adonan ini akan menarik banyak lalat-lalat BSF untuk kemudian mau bertelur di sana, sehingga tidak hanya lalat BSF yang ada di kandang yang menghasilkan telur, namun juga yang di alam liar, sehingga semakin banyak maggot-maggot yang akan mengolah sisa bahan organik di rumah saya. Begitu sahabat semua, sedikit cerita dari perjalanan di hari ke-74 ini. Terima kasih sudah menyimak, sampai kita ketemu di catatan harian Rumah Hijau Net belajar mengompos bersama Maggot Box di episode yang selanjutnya. Thank you.